Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billah illa alil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wala kudwatun bi muqtadin walau ihtimalan. Tidak sah mengikut dengan orang yang mengikut. Enggak sah ngikut sama orang yang mengikut. Enggak sah ngikut sama makmum. Walau ihtimalan, sekalipun ada kemungkinan. Artinya dia ragu. Imam makmum. Imam makmum. Ya. Ini orang imam apa makmum gitu. Wa in ba'ana imaman. Sekalipun nyata ia adalah imam. Ya. Jadi harus yakin kalau dia itu adalah ya, imam. Enggak boleh ragu. Wa kharaja bi muqtadin, dan keluar dengan orang yang mengikut. Manin qata'a qudwatu, orang ya, oleh orang yang putus oleh mengikutnya. Nah, contoh ka'an salamal imamu, seperti salam oleh imam. Faqoma masbukun, lalu berdiri oleh masbuk. Faqtada bihi akharu, lalu mengikut kepadanya dengannya oleh yang lain. Sohat, maka sah kudwahnya, sah ngikutnya, sah. Kenapa? Karena dia udah putus dari imamnya, kan begitu ya. Itu masbuk selesai, dia diri ya, kita ikut sama dia boleh, kita baru datang. Yang kedua, au, kemungkinan kedua, au koma atau berdiri masbukuna, oleh banyak masbuk. Masbuknya ada tiga, katakan masbukuna, ada masbuk tiga. Tiga orang datang. Faktada ba'duhum, lalu mengikut oleh sebagian mereka. Biba'din, dengan sebagian lainnya. Yang satu ngikut, yang dua ngikut, yang satu. Jadi satu dijadiin imam. Ini masbuk nih, masbuk ada tiga. Imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diri, tiga orang ya. Atau lima orang dah ya, lima orang dah, biar enakan nih biar tunjuknya enakan dikit. Masbuknya ada lima orang ya. Imamnya salam, masbuk yang lima bangun, Allahu Akbar ya, lalu mengikut oleh sebagian mereka dengan sebagian lainnya. Nah, yang empat ngikut yang satu. Ya. Yang jempol dijadiin imamannya, yang ini yang jempol dijadiin imam. Yang empat mundur jadi makmum. Bagaimana kalau ini sahat aidan al-mu'tamad? Sah juga atas kaul mu'tamad. Tapi lakin ma'al karohati, tapi serta makruh. Nih yang kedua. Kalau tadi yang pertama enggak apa-apa. Ya. Yang pertama enggak makruh. Yang kedua makruh. Kalau yang pertama mah boleh, ya. Kalau ini yang kedua boleh juga, cuma makruh. Kalau makruh buat apa? Dibenci juga. Mendingan jangan. Udah masing-masing aja. Ya, ini masbuk 5 bangun. Masing-masing aja diselesaikan. Walaupun nih yang jempol, umpama yang lima jempol nih adalah kiai, guru, tetap makruh. Ya, masing-masing aja. Wala kudwatu qari'in bi umiyin, dan tidak sah mengikut seorang qari dengan umi. Enggak boleh seorang qari ngikut dengan umi.
orang yang umi, qori orang yang ya seorang qori enggak boleh ikut dengan yang umi. Qori ini orang yang bacanya bagus, umi enggak. Nah, umi ini wa huwa man yukhillu bil fatihati au ba'diha walau bi arfin minha. Umi itu adalah orang yang cacat dengan baca Fatihahnya atau sebagian Fatihah sekalipun satu huruf daripada Fatihah sekalipun. Allahmanirrahim, Allahmanirrahim. Dia enggak fasih. Allahmanirrahim, ya, cadel. Ya. Bi ayyajiza anhu bil kunyati. Dengan bahwa lemak ia darinya dengan secara keseluruhan. Au atau an ikhraji an makhraji. Ini orang umi ini. Atau umi itu dia enggak mampu daripada mengeluarkan hurufnya daripada tempat keluarnya huruf. Enggak mampu dia. Dia enggak mampu. Au an asli tasdidatin atau daripada asal tasdidnya. Dia enggak bisa mengucapkan tasdidnya. Itu umi itu. Enggak boleh orang yang qori ikut sama umi. Wa in lam yumkin uta'allumu wala 'alima bi ali. Sekalipun tidak memungkinkan dia oleh belajar sekalipun. Enggak boleh ikut sama dia. Wala 'alima bi ali dan dia tidak mengetahui dengan keadaannya. Dia enggak tahu dengan keadaannya tuh si makmum. Sekalipun dia enggak memungkinkan belajar dan juga ya tidak tahu dia dengan keadaannya. Ya, jadi sekalipun si qori enggak mengetahui dengan keadaan si imam tadi. Makanya kita jangan sembarangan angkat orang jadi imam, orang sembahyang sendiri. Dia bisa pakai qori apa umi gitu ya. Jangan sembarangan. Kenapa li anna ula yasluhu li ta'amul qiraati anhu law adrakahu raqian. Li anna karena bahwasanya la yasu tidak layak. Iya. Tidak layak tuh yang umi li ta'amul qiraati untuk menanggung bacaan anhu daripadanya, daripada si makmumnya tuh. Dia enggak mampu, enggak bisa menanggung. Lau adrakahu, jikalau ia mendapati, dia mendapati imamnya rokian dalam keadaan ruku, enggak bisa menanggungnya. Jadi si imam umi enggak bisa menanggung makmum yang qori. Kecuali sama-sama umi, sama-sama cadel umpama gitu ya, maka hurufnya enggak bisa. Ya. Karena ada orang yang ngomong ro susah, ngomong lam susah, ya sudah membudaya di mulutnya, kita mesti belajar, ya. Itu kan ada, saya punya buku tajwid itu, beli tuh ya. Nanti minta ajarin sama Bang Ali. Ajarin. Belajar. Jangan malu-malu. Kalau sudah membudaya susah. Nah, kita benerin dari sekarang. Wa yasihul iktida'u biman yajuzu kaunu umian, dan sah oleh mengikut dengan orang yang boleh keadaannya itu umi. Sah ngikut kepada orang yang keadaannya umi. Illa kecuali idza lam yajhar fi jahriyatin fayalzamuhu mufaraqatuhu. Kecuali apabila dia tidak jaharkan
pada solat yang bangsa jahar keras. Fayalzamu mufaraqatuhu, maka wajib akan dia tuh si makmum memisahkan diri. Kalau tahu ketika dijaharin ini orang apa ummi, ya pisah sendiri, nggak bisa dia mengatakan roknya, rok nggak bisa. Kalau orang belajar bahasa Inggris dari masih kecil sampai dewasa cadel itu agak sedikit susah tuh, tapi bukan berarti nggak bisa ya, insya Allah. Yang penting dia bukan cadel, emang udah apa, udah lama membudaya kayak begitu dia. Insya Allah masih bisa kalau dipelajarin. Ya. Kecuali memang dia cadel dari sononya, itu susah, lidahnya nggak panjang. Fa ini istamar raja ilan atta salama lazimat ul iadatu. Maka jika senantiasa dia enggak tahu sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia masih ngikut. Kemudian dia tahu, dia cadel, dia ummi, lazimat ul iadatu, wajib ngulang. Wajib tu makmum tadi ngulang. Malam yatabayyan annahu qari'un, semasa belum nyata bahwasanya dia itu qari. Kalau udah nyata dia itu qari, bisa qari ini bukan qari ya seorang qari, bukan gitu ya. Yang penting dia itu ya enggak mesti bisa apa namanya? Bisa nahkam Quran, bayatinya bagus, sawahnya bagus ya. Nahawannya bagus, sirkanya bagus, ijaznya bagus, enggak mesti begitu. Enggak. Jadi tajwidnya bisa, makharijul hurufnya bisa, sifatul hurufnya bisa. Ya, mustahak hurufnya tahu, hak hurufnya tahu. Ya. Itu belajar. Wa mahalu adami si'atil iktida'i bil ummi, dan tempat tidak sah mengikut dengan ummi, in lam yastawil imamu wal ma'mumu fil arfil ma'juzi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu ya.